Satu perkara berkaitan integriti di institusi pengajian tinggi kita. Kita menjadi bahan lawak dengan isu journal predator, dengan isu bonceng gratis, dengan isu plagiarism yang dilakukan oleh ahli akademik kita. Keluar, bukan sahaja di dalam media tempatan, malah media luar negara. Ini perlu diambil serius. Dan ini nampaknya tidak langsung dibicarakan oleh KPT dan tidak diberikan perhatian oleh belanjawan kali ini. Maka, saya ingin merayu kepada KPT, ingin menggesa supaya kita tubuhkan majlis integriti kebangsaan seperti mana yang pernah diutarakan oleh Majlis Sains Negara pada tahun 2017, dan juga lakukan pindaan pada Akta 605 untuk menjadikan kecurangan akademik, isu integriti sebagai salah satu isu salah laku bagi para pensyarah dan para akademik.